Aku Dava, seorang pribadi yang bisa dibilang tertutup. Ya, itu aku. Seperti biasa, aku berangkat pagi menuju kampus di mana tempat aku belajar. Jangan lupa masuk ke tempat itu. Kelihatannya sederhana. Ada banyak dinamika yang aku temui dalam perjalananku. Dimulai dengan KRL yang kutumpangi, dengan segala hiruk pikuk manusia yang sama-sama berjuang untuk merebut asa. Hingga bercengkrama dengan kemacetan kota besar ini yang sudah biasa dinikmati warganya, belum lagi masih harus berurusan dengan asap kota yang membuat sesak dada. Ya, inilah Jakarta. Kota yang punya beribu makna dengan berbagai macam perbedaan. Di kampus seperti biasa, aku belajar dan bertemu dengan teman-temanku. Selesai perkuliahan, aku dan teman-temanku juga ikut pulang. Tapi tidak denganku, yang lebih memilih pulang lebih cepat dan terburu-buru. Sudah menjadi hal yang biasa jika aku terlihat pergi lebih cepat daripada temanku. Sejenak aku berpikir ingin menyempatkan diri untuk bergabung, namun tidak bisa terlalu sering bagiku yang dimana harus bergulat dengan waktuku dalam sehari untuk menemui berbagai macam konteks manusia. Berhimpit-himpit di KRL sudah menjadi momok yang tetap harus aku rasakan. Itu semua kulakukan di kota besar ini, tempat di mana orang banyak menyimpan harapan untuk mencapai tujuan hidupnya. Mungkin suatu saat nanti, kota ini bisa memberikan harapan yang nyata bagi para penghuninya. Don't you say a word, 'cause I've heard it all. You were just pain when you felt it all. Oh. Something tells me that I won't miss it.